Kebetulan dia kan konsepnya tradisional wedding ya, apalagi sesundaan. Nah, aku discuss sama Vici konsep makeup yang pas untuk event ini, bold makeup, dan kebetulan Vici juga suka dengan konsep makeup atau look makeup bold gitu. Untuk request khususnya, mereka minta modifikasi Sunda ya, dengan bahan-bahan tile, terus ada pakai bordiran, motek, dan Swarovski-Swarovski. Kalau diamond yang dipakai, kita sudah memilihkan kualitas yang terbaik untuk mempelai wanita. Lalu khususnya kalau untuk cincinnya atau ladies ringnya itu solitaire, kita memakai, kita sebutnya adalah model excellent cut sarin. Jadi sarin itu adalah suatu sertifikat yang berkolaborasi dengan GIA, di mana kita memilih itu sarin yang terbaik. Jadi pada saat mereka datang, mereka sudah memiliki QR yang unik untuk setiap guest, sehingga pada saat mereka hadir, mereka hanya menampilkan QR itu kepada tablet kami, dan sudah terdata semua berapa orang yang hadir, mereka duduk di meja mana, dan cashless angpau juga tersedia. Untuk registrasinya kita secara digital, juga dengan ashernya itu menggunakan masker, juga menggunakan sarung tangan sesuai dengan protokol wedding. Kita juga menjaga jarak untuk kotak angpaunya, dan untuk souvenir juga dengan kartu digital juga dengan QR, sehingga kita bisa meminimalisir kontak fisik. Sebenarnya ini temanya sangat modern, cuman yang pasti banyak bunga karena Vici suka flowery. Jadi banyak bunga-bunga, ya bunga putih semua ya, all white seperti kita lihat. Ada sedikit kristal ya, karena ini ballroomnya glamor, jadi saya pakai ada sedikit sekali kristal. Request khusus sejauh ini semua berjalan dengan baik, dan juga kami menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan SOP perusahaan, mengikuti peraturan pemerintah dan rekomendasi dari WHO dan pakar kebersihan dunia Ecolab dan DPC. Untuk request khusus sih untungnya tidak sih, karena Kevin dan Vici itu tergolong klien yang simple, maksudnya nggak banyak keinginan gitu. Selama PSBB kemarin ini, kantor kita kan pusatnya di Surabaya, eventnya otomatis kan terpusat di Surabaya. Karena ini eventnya sekarang di Jakarta, jadi kayak buat kita kayak jadi sesuatu yang warming up, kaget warming up, dan apalagi ya, kayak something new lah. Dan bisa kenal sama teman-teman baru, vendor-vendor baru, which is good. Sebenarnya vendornya nggak baru, cuma maksudnya buat kita jadi teman baru gitu loh, baru kenalan, kayak gitu sih. Nggak tahu kalau yang teman-teman lain gimana? Sudah dijawab. Sudah dijawab. Sama.